Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa SJTV dalam program acara Unpa Mengajar, apa kabar semua hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan serta selalu diberikan rezeki yang tidak terhingga oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpa Mengajar. Sobat Ujar, saya Maufiroh Yanuarti. Program Studi Manajemen S1 akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari sistem informasi pemasaran pada materi klasifikasi riset pemasaran. Materi ini akan disajikan dalam beberapa video ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan dan jangan beranjak dari tempat duduk kalian. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah untuk mengetahui ruang lingkup identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, sampai dengan penyelesaian masalah. Baik, Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi 14 mengenai klasifikasi riset pemasaran, apakah Sobat Ujar ada yang sudah tahu ruang lingkup identifikasi masalah dalam klasifikasi riset pemasaran? Menurut Sugiono dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tertulis bahwa masalah adalah salah satu faktor yang menjadi penyebab sebuah tujuan tidak tercapai. Sedangkan, menurut Noto Hadi Prawiro, persoalan atau masalah juga dapat diartikan sebagai menafsirkan sesuatu yang diamati lewat tanggap rasa serta konsep yang merupakan cetusan alam pikir dan alam rasa. Definisi lain yang dikemukakan oleh Subianto, masalah dapat diartikan sebagai sebuah situasi di mana sebuah fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Sedangkan peluang merupakan suatu kondisi eksternal yang menguntungkan jika dapat diraih dengan melakukan beberapa usaha tertentu. Tetapi juga mungkin menjadi ancaman bila peluang itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kompetitor. Berikut merupakan contoh statement masalah. Yang pertama, adanya gejala penurunan kualitas perairan danau. Yang kedua, penjualan pakan ikan menurun dari waktu ke waktu padahal biaya promosi meningkat. Sedangkan contoh peluang adalah, yang pertama, adanya potensi sumber daya kehutanan yang potensial tetapi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian, adanya tawaran sumber daya manusia yang sangat menguasai teknologi yang ternyata dibutuhkan dalam usaha budidaya kura-kura. Dan penggunaan sistem yang terkomputerisasi akan lebih mempercepat proses transaksi. Berdasarkan pengertian di atas, masalah dalam penelitian yang dimaksud ialah merupakan pangkal dari penelitian. Tidak akan ada penelitian tentunya jika tidak ada permasalahan. Permasalahan ialah segala sesuatu yang dihadapi atau dirasakan oleh seseorang yang dapat menimbulkan dalam diri orang yang bersangkutan sebuah keinginan dan atau kebutuhan untuk membahasnya, mencari jawabannya, serta menetapkan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, penasaran kan mengenai klasifikasi riset pemasaran yang cukup luas cakupannya tersebut? Ikuti terus ya. Sobat Ujar, berdasarkan penjelasan luang lingkup identifikasi masalah dalam klasifikasi riset pemasaran sebelumnya, maka perlu kita ketahui mengenai identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, setelah itu perlu mengetahui juga kerangka pemikiran dan hipotesis dalam klasifikasi riset pemasaran. Kita bahas yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu pengenalan masalah atau menginventarisir sebuah masalah. Identifikasi masalah adalah salah satu proses dalam penelitian yang dapat dikatakan paling penting di antara proses yang lain. Masalah dalam sebuah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian itu sendiri.
bahkan juga dapat menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut sebagai penelitian atau tidak. Masalah penelitian pada umumnya bisa ditemukan lewat studi literatur atau lewat pengamatan di lapangan, observasi, survei, dan lain sebagainya. Masalah dalam penelitian bisa diartikan sebagai pernyataan yang mempermasalahkan suatu variabel atau hubungan antara variabel pada suatu kejadian. Sedangkan variabel itu sendiri dapat diartikan sebagai pembeda antara sesuatu dengan yang lain. Beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber masalah adalah, yang pertama ada bacaan. Bacaan yang berasal dari jurnal-jurnal penelitian yang berasal dari laporan hasil penelitian dapat dijadikan sumber masalah. Karena laporan penelitian yang baik tentunya mencantumkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Suatu penelitian sering tidak mampu memecahkan semua masalah yang ada karena keterbatasan penelitian. Hal ini menuntut adanya penelitian lebih lanjut dengan mengangkat masalah-masalah yang belum terjawab. Selain jurnal penelitian, bacaan lain yang bersifat umum juga dapat dijadikan sumber masalah. Misalnya buku-buku bacaan, terutama buku bacaan yang mendeskripsikan gejala-gejala dalam suatu kehidupan yang menyangkut dimensi sains dan teknologi, atau bacaan yang berupa tulisan yang dimuat di media cetak. Kemudian pertemuan ilmiah. Masalah dapat diperoleh melalui pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokakarya, konferensi, dan lain sebagainya. Dengan pertemuan ilmiah dapat muncul berbagai permasalahan yang memerlukan jawaban melalui penelitian. Selanjutnya, pernyataan pemegang kekuasaan atau otoritas. Orang yang mempunyai kekuasaan atau otoritas cenderung menjadi figur yang dianut oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Sesuatu yang diungkapkan oleh pemegang otoritas tersebut dapat dijadikan sumber masalah. Pemegang otoritas di sini dapat bersifat formal dan non-formal. Observasi atau pengamatan. Pengamatan yang dilakukan oleh seseorang tentang sesuatu yang telah direncanakan ataupun yang tidak direncanakan sama sekali, baik secara sepintas ataupun dalam jangka waktu yang panjang, dapat menghasilkan suatu masalah. Contoh, seorang dosen menemukan masalah dengan melakukan pengamatan daripada sikap peserta perilaku mahasiswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Berikutnya, wawancara dan angket. Melalui wawancara kepada masyarakat mengenai sesuatu kondisi nyata di lapangan tentunya dapat menemukan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Demikian juga dengan menyebarkan angket kepada masyarakat akan dapat menemukan apa yang sebenarnya masalah yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Kegiatan ini dilakukan sebagai studi untuk mengawali penjajakan tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lapangan dan juga untuk meyakinkan bahwa terdapat permasalahan dalam masyarakat. Kemudian, pengalaman. Pengalaman dapat dikatakan sebagai guru yang paling baik, tetapi tidak semua pengalaman yang dimiliki oleh seseorang itu selalu baik. Tetapi justru malah sebaiknya. Pengalaman seseorang yang baik sudah barang tentu diperolehnya sendiri maupun dari orang lain. Dapat saja dijadikan sumber masalah yang dapat dijawab melalui hasil dari sebuah penelitian. Kemudian ada intuisi. Secara intuitif, manusia dapat melahirkan suatu masalah. Masalah penelitian tersebut muncul dalam pikiran manusia justru pada saat-saat yang tidak direncanakan. Ketujuh faktor di atas dapat saling mempengaruhi dalam melahirkan suatu masalah penelitian dan tentunya dapat berdiri sendiri dalam mencetuskan suatu masalah.
Kedua, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa, dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Masalah yang dipilih harus researchable, dalam arti masalah tersebut dapat diselidiki. Masalah perlu dirumuskan secara jelas sehingga peneliti diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel apa yang akan diukur dan apakah ada alat-alat ukur yang sesuai untuk mencapai tujuan dari penelitian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan sebuah masalah dalam penelitian. Antara lain rumusan masalah. Hendaknya singkat dan mempunyai makna. Masalah perlu dirumuskan dengan singkat, padat, dan jelas, serta tidak berbelit-belit yang dapat berpotensi membingungkan pembaca. Hendaknya berbentuk kalimat tanya. Masalah akan lebih tepat apabila dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan, bukan kalimat pernyataan. Hendaknya jelas dan konkret. Rumusan masalah yang jelas dan konkret akan memungkinkan peneliti secara eksplisit dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diselidiki, siapa yang akan diselidiki, mengapa diselidiki, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana melakukannya, serta apa tujuan yang diharapkan. Hendaknya dirumuskan secara operasional. Sifat operasional dari rumusan masalah akan dapat memungkinkan peneliti memahami variabel-variabel dan sub-sub variabel yang ada dalam sebuah penelitian dan bagaimana cara mengukurnya. Hendaknya mampu memberikan petunjuk tentang memungkinkannya suatu pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam masalah penelitian. Haruslah dibatasi ruang lingkupnya, sehingga memungkinkan penarikan simpulan menjadi lebih tegas. Ketiga, yaitu batasan masalah dalam klasifikasi riset pemasaran. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas dan atau terlalu lebar sehingga penelitian lebih bisa fokus untuk dapat dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan. Dari sekian banyak masalah tersebut, dipilihlah satu atau dua masalah yang akan dipermasalahkan, tentu yang akan diteliti. Keempat, yaitu kerangka pemikiran dan hipotesis dalam klasifikasi riset pemasaran. Tujuan akhir dari pendekatan permasalahan adalah untuk menghasilkan jawaban sementara atau disebut hipotesis atas permasalahan suatu penelitian. Jadi, definisi maupun kaitan antara variabel yang dihasilkan pada pendekatan terhadap permasalahan dimaksudkan untuk merumuskan hipotesis melalui suatu kerangka pemikiran. Ruang lingkup penyelesaian masalah menurut Surya Preta, beberapa kesalahan yang terjadi dalam memilih permasalahan penelitian antara lain, yang pertama, permasalahan penelitian tidak diambil dari akar masalah yang sesungguhnya. Kemudian, permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti, baik dalam penguasaan teori, waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian, permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang tercantum. Untuk itu, perlu diperhatikan beberapa pertimbangan dalam memilih masalah yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. Menurut Surya Preta, hal ini dapat dilakukan dengan dua arah, yaitu dari arah sisi permasalahannya, pertimbangan kelayakan dilakukan berdasarkan arah masalah, atau sudut objektif atau nilai penelitiannya,
Apakah penelitian memberikan sumbangan kepada pengembang dan penerapan iptek atau pemecahan masalah praktis? Kemudian dari arah penelitiannya, pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitiannya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, serta kemampuan keilmuannya. Sobat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait klasifikasi riset pemasaran. Sekarang, supaya pemahaman kalian lebih dalam, saya punya pertanyaan. Coba kalian sebutkan dan jelaskan hal-hal yang dijadikan sumber masalah dalam sebuah identifikasi masalah. Nah, sahabat Ujar, silahkan kalian diskusikan ya agar bisa teringat terus apa yang sudah kita bahas tadi. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa yang pertama, ada 7 hal yang dijadikan sebagai sumber masalah. Yang kedua, ada 7 hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan sebuah masalah. Dan ada 3 kesalahan yang perlu dihindari dalam memilih permasalahan penelitian. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 14 klasifikasi riset pemasaran kali ini. Sekian materi dari saya. Saya Maufiroh Yanuarti undur diri. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam Ujar dan salam ekonomi. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa yang pertama, ada 7 hal yang dijadikan sebagai sumber masalah. Yang kedua, ada 7 hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan sebuah masalah. Dan ada 3 kesalahan yang perlu dihindari dalam memilih permasalahan penelitian. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 14 klasifikasi riset pemasaran kali ini. Sekian materi dari saya Maufiroh Yanuarti undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam Ujar dan salam ekonomi. Thank you.
Thank you.